we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Cahaya ilahi. Ilahi. Kenapa ya? Kayak apa sih itu ya? Kalau gini. Halo guys. Halo. Jadi hari ini sekarang kita lagi di rumah sakit di RSPI di Bintaro. Karena hari ini aku mau rapid test, diperiksa rapid test drive thru untuk keperluan syarat besok aku try out UKMPPD di Bandung. Di Bandung. Jadi kenapa aku UKMPPD-nya di Bandung? Karena awalnya itu kan di Jakarta, cuman tiba-tiba Jakarta PSBB. Wah, rapid test. Tapi sudah didata belum? Belum. Belum ya? Iya. Boleh dibantu KTP-nya? KTP-nya oh, iya. Lah. Untuk berapa pasien? Satu aja. Iya. Sebelumnya udah WA belum tadi? Oh, kemarin udah WA, cuman disuruh langsung datang katanya. Oh, iya. Sebelumnya pernah berobat di sini? Belum pernah. Belum pernah ya. Mau kemana tadi tuh? Ke Bandung. Oke. Okay. Jadi, susah kan? Boleh gak sih buka dulu? Gak boleh. Gue pakai masker bedah aja. Boleh. Lebih ngeser. Tapi gak apa-apa sih, di mobil bukan. Jangan. Oke deh. Masalahnya kita kan kayak, kita itu gak seberapa, gak lebih kurang dari 1 meter. Lu juga deh, biar sama. Lebih enak. Iyalah, jauh lah. Tapi buat papi yang mau pakai. Aku kan punya sisa 2. Oh iya, ada 3. Iya dong, 3, 2, 1, kamu, 1 papi, 1 aku. Jadi lanjut yang tadi lagi, aku tuh mau rapid test ditemenin karena besok itu kan hari Sabtu ada tryout. Jadi syarat untuk aku ujian UKMPPD di rumahku, which is bukan di Solo, itu harus ada nilai tryoutnya. Nah jadi diwajibin lah, singkat cerita pokoknya diwajibin untuk ikut tryout yang hari Sabtu ini. Kebetulan aku dapatnya di Bandung karena Jakarta PSBB, jadinya ke Bandung. Karena keluar kota, jadinya harus ada surat non-reaktif COVID rapid test maksimal H-3. Makanya sekarang H-2 aku mau rapid test. Dan ini pertama kalinya nyobain rapid test drive-thru. Jadi tadi pertama dateng langsung dikasih nomornya gitu. Di setiap mobil tuh ada kayak dikasih nomornya gitu. Terus abis itu disamperin sama mbaknya untuk melakukan pendaftaran. Abis pendaftaran, udah gitu nanti kita tunggu dipanggil. Terus satu-satu nanti akan diparkir di situ. Nah di sini nih proses rapidnya, pengambilannya di sini. Tuh ada orang yang pakai gown. Jadi sekarang kita nunggu dulu. Gimana bang? Apa? Ya menarik sih, pengalaman pertama juga. Kamu juga belum pernah drive thru kan? Belum pernah. Aku juga belum pernah, sumpah. Dan sekarang ternyata enaknya rapid itu semuanya udah sama harganya, 150.000 ke bawah. Jadi kayak nggak ada yang lebih dari 150.000. Iya, harga selama, maksimal. Iya, harga maksimal 150.000. Waktu itu di Solo ada yang 95.000, jadi udah lumayan enak guys. Jadi ikutin terus ya. Sekarang udah dipanggil, kita pindah ke tempat rapidnya. Jadi parkirnya ke dalam sini tuh. Ini tim rapidnya. Ya. Tuh mobil sebelah. Jadi ini detik-detik sebelum di rapid. Tunggu ya guys. Tapi ambil hasilnya. Oh iya, hasilnya 1 jam dari sekarang. Kita 1 jam dari sekarang. Ini jarinya. Apa sih?
kita. Iya. Sudah dipotong? Pakai yang ini. Oke, sudah selesai atau sama Xaranti Temia ya? Iya. Oke, sudah selesai? Kita ambilnya ya? Di sini ya? Iya, oh iya. Masih ya. Selesai guys. 1 hour later. Jadi abis nunggu 1 jam lebih, sekarang kita mau coba ambil hasil dari rapid testnya. Semoga semoga aman ya, biar bisa try out ke Bandung lusa hari Sabtu besok. Nah jadi tadi kita tuh disuruh nunggu 1 jam di parkiran di rumah sakitnya. Sekarang kita ke pos untuk pengambilannya. Nah, posnya itu di depan sini nih. Nanti kita kasih, nanti aku kasih kayak ada invoice-nya gitu. Betul, terus ya. Kayak ngasih aja. Nah, ini pengambilan hasil rapid test. Mas, apa sudah selesai, Mas? Ya, benar ya. Ya. Gimana pendapatnya, Bang? Ya enak sih. Bagus ya, bagus. Udah tertata gitu kayaknya ya. Lebih aman juga kita kan. Dari mobil. Ya dari mobil aja. Dari tadi sih kayaknya lumayan bagus ya. Maksudnya protokol kesehatannya juga bagus. Semua orang tuh bener-bener di dalam mobil. Tapi ini kayaknya ada juga yang dia maksudnya nggak tanpa kendaraan pun tetap bisa kayaknya ambil di sini. Tapi kayaknya kalau kita lebih safe di dalam mobil aja, jadi. Iya. Lebih dikit terpapar orangnya. Tunggu deh hasilnya. Apa mas ini? Iya. Atas nama Xaranti mas. Iya. Iya. Kalau itu 29. 96 iya benar. Tangan tangan. Ini hasilnya. Tangan tangan. Pegangin cek. Yeah. Makasih ya mas. Makasih, ya. Yeah. 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 Yeah, jadi. Yeay, yeah, non rapid. Jujur ini pertama kali aku periksa rapid loh guys. Oh jadi gini. Jadi benar-benar 1 jam drive thru diambil di mobil, ditunggu 1 jam, langsung diambil di pos pengambilannya terus langsung jadi guys. Jadi ini aman banget sih untuk drive thru. Nah, jadi vlognya mungkin segini dulu. Vlog simple yang agak random. Aku pertama kali rapid test drive thru. Pengen share aja sih, ternyata kalau misalnya zaman sekarang untuk rapid test itu aman banget kalau drive thru. Oh salah, kita muter lagi ya, maaf. Jadi mungkin next vlog aku akan nge-vlog pas lagi TO ke Bandung gimana guys, itu juga. Boleh, juga, Bang? Setuju. Nanti selanjutnya kalau misalnya kalian ada request bisa komen di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. And thank you for watching, bye bye. See you. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.